sekolah. Ibu lebih kerja keras. Ibu juga mau membacakan untukmu. Menangis lihat putri bungsunya Yiting yang berusia 11 tahun. Bu Li pada usia 9 tahun dari Thailand menikah ke Taiwan sudah hampir 20 tahun. Tapi berhubung suaminya meninggal karena kecelakaan, dia hanya andalkan diri sendiri secara mandiri membangun keluarganya. Terima kasih ibu, setelah ayah meninggal, dalam 3 tahun terakhir ini selalu berupaya keras merawat kami. Setiap hari di bawah terik matahari pergi memetik teh. Sangat berterima kasih kepada ibu mendampingiku begini. Ibu, aku mencintaimu. Yiting tahu begitu sulit ibunya bekerja, meskipun masih ada kakaknya berusia 16 tahun dan 17 tahun, tapi memiliki mental terbelakang. Maka sulit membantu mencari nafkah. Hanya Yiting bisa ambil waktu liburan, ikut ibu pergi petik teh. Mengapa harus ikat ini? Nyamuk tidak akan menggigit. Bukan takut kena matahari? Begitu jugalah. Pakai topi, ibu dan anak bekerja di bawah terik matahari. Petik teh adalah keluarga ini sebagai sumber pendapatan utama. Waktu tidak petik teh, ibu menanam sayur dan perihara ayam. Yiting berperilaku baik di sekolah, juga menerima penghargaan pendidikan dari Presiden. Tahun lalu, sebuah karangan daging merah asam manis Lee beroleh kemenangan yang diadakan Mandarin Daily News dan Departemen Kebudayaan, iaitu juara pertama kesusasteraan Tinos kecil. Isi karangan ini adalah kerinduan masa lalu Yiting dengan ayahnya, masa bahagia bersama membuat acar plum. Sekarang dengan ibu makan plum bersama, terutama bisa merasakan kehangatan keluarga. Tidak punya ayah, ayah telah pergi. Harus lebih giat sendiri. Bagaimana perasaan melihat dia meraih penghargaan? Juga sangat senang, tapi tetap harus bergiat. Ibu Li tahu putrinya sangat berhati mulia, sering mendorongnya untuk rajin sekolah. Sekeluarga sama-sama bahagia, biar hidup tidak berkecukupan, mereka tetap bahagia.